Hai guys, kali ini saya mau bawa kalian jalan-jalan ke daerah wisata Gunung Bromo. Ini salah satu hotel yang kamar dan restorannya langsung dapat view-nya Gunung Bromo. Cakep banget. Ini restorannya, jendelanya sengaja dibuat lebar supaya pada saat kita breakfast kita bisa menikmati pemandangan di luar sana. Ketinggian daerah sini sekitar 2273 mdpl. Suhu hariannya di kisaran 10 sampai 20 derajat Celcius. Puncak musim dinginnya ada di bulan Juli dan Agustus. Suhunya bisa mencapai sampai 2 derajat Celcius. Dan pada saat itu sering ditemukan adanya embun beku atau yang lebih dikenal dengan istilah Frozen Bromo. Nah, istimewanya hotel ini, restorannya langsung dapat view Gunung Bromo seperti ini ya. Kita bisa breakfast di luar restoran, menikmati udara dingin dan pemandangan sekitar atau di dalam restorannya seperti ini. Menu yang ditawarkan memang tidak terlalu istimewa, jadi menu-menu biasa ya. Karena ini juga bukan hotel bintang 5. Jadi sederhana aja, ada roti, ada nasi goreng, mie goreng, lodeh, begitu, kerupuk, nah, kopi dan teh. Tapi pemandangannya luar biasa. Jarak hotel ini ke Gunung Bromo tidak jauh, hanya sekitar 1,7 km saja. Untuk mencapai Gunung Bromo, kita bisa naik kuda atau jalan kaki saja. Mau naik kuda atau jalan kaki gak masalah, karena perjalanannya sama-sama menyenangkan. Udaranya sejuk, pemandangan alam di sekitarnya yang sangat indah. Oke guys, thank you for watching. Semoga bermanfaat.